I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. Assalamualaikum Om Bro, salam sehat. Jumpa lagi Om Bro ya di Big Gage Podcastam, Durang Kosong. Jadi hari ini kita mau memproses kiriman dari rekan kita yang ada di Kalimantan Om Bro ya, Samarinda. Jadi dia mengirimkan paket. Dari Samarinda dia mengirimkan, sudah kita buka juga, kita lihat-lihat. Ternyata kita buka ini untuk kolaman Om Bro ya, Daiwa Airiti. Barang kelas juga Om Bro ya. Dia mengirimkan tackle-nya ke sini. Nah, ini Om Bro ya, Daiwa Airiti. Jadi dia mengirimkan tackle kesayangannya ke sini Om Bro ya, untuk dirubah total. Dengan spesifikasi 8 sampai 16 lip, panjang 183 cm. 6 feet Om Bro ya untuk panjang. Dia mengirimkan barang ini ke sini. Daiwa Airiti G602MS. Jadi nanti ini kita bongkar total Om Bro, semuanya kita bongkar. Diganti dengan color warna black. 183 cm, dia menginginkan nanti untuk full jadinya itu 189 cm. Huh? Kita bongkar Om Bro ya, nanti Om Bro ya. Sudah kita siapkan pula apa-apa yang bakal menggantikan dia Om Bro ya, untuk area real seat. Jadi kita sudah konsep Om Bro ya, sudah konsep keinginan si pengirim ini Om Bro ya, untuk tackle-nya dijadikan seperti apa. Ini dia Om Bro, untuk real seat Om Bro. Oh my god. Jadi nanti kita pasang dengan real seat seperti ini. Untuk area real seat Om Bro ya. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini, nanti ilustrasinya tampilannya jadi seperti joran robot Om Bro ya. Aduh, ada-ada aja Om Bro. Terus satu hal lagi Om Bro, dia menginginkan ringnya diganti juga Om Bro. Waduh, ini Sultan Abis Om Bro ya. Dia mengganti dengan ringnya titanium torsite Om Bro, untuk seri titanium torsite, ring tertinggi di Fuji. Dia menginginkan untuk rombakannya, ringnya diganti dengan ring ini Om Bro ya. Luar biasa Om Bro. Terus end butt-nya pun kita chrome Om Bro ya. Jadi ini udah kita kerjakan Om Bro sebelumnya Om Bro. Kita proses lumayan panjang waktunya Om Bro ya. Pelan-pelan saja. Kayak lagunya Kotak Om Bro. Jadi gitu Om Bro ya. Kita proses bakalan jadinya seperti apa. Joran, saya bilang ini Sultan Om Bro ya, karena memang dari segi road media yang digunakan ini, joran kesayangannya, ini udah lumayan Om Bro. Kelas ini barang Om Bro. Ikuti terus Om Bro ya. Kita lanjut, kita proses untuk Daiwa Airiti ini menjadi joran yang diinginkan si pengirimnya Om Bro. Jadinya bakalan seperti apa? Kita ikuti terus Om Bro ya. Kita gaskan Om Bro. Lanjut. Oke Om Bro ya, udah kita bongkar Daiwa Airiti-nya, kita bongkar. Ini blanknya Om Bro, 183 cm. Nanti kita lihat tampilannya dulu Om Bro ya. Untuk blank sudah kita haluskan pula, kita rontokkan coatingan-coatingannya sedikit Om Bro ya, biar blanknya tidak terkena
goresan om bro ya. Hasil mulus. Kita bongkar pelan-pelan om bro. Seperti ini om bro ya. Terus ini nanti sok untuk tambahan panjang om bro ya. Untuk kita, karena yang punya itu minta 189 cm. Nah, sementara di jorannya itu 183 cm. Terus ini ringnya. Ini real seat om bro ya. Kita bongkar. Kita bongkar semua. Jadinya bakalan seperti apa. Ikuti terus om bro ya. Kita lanjut. Bro, gimana om bro? Sehat-sehat semua om bro ya. Aduh, jadi kepengen malu ini saya om bro, ngaca di joran om bro. Oke om bro ya, sudah jadi yang modifikasi Daiwa IRT 8-16 lit 602HS om bro ya. Sudah jadi om bro. Seperti ini penampakannya, bling-bling om bro. Jadi kita bahas om bro ya. Nih, luar biasa ini om bro, kalau saya bilang joran ini, dan perjuangan untuk modifikasinya juga lumayan memakan waktu om bro ya, long time om bro. Jadi seperti ini om bro tampilannya, kita bahas dari bat. Nah jadi pakai kacamata Batman dulu om bro. Jadi kita modifikasi juga untuk pin ya bro ya, untuk pin, terus untuk bat, end batnya, cupnya, cup belakangnya, bat, cup bat om bro ya. Ini kita bikin ngebling juga om bro ya, kita chrome. Terus untuk rail seat kita chrome juga om bro. Makanya saya bilang long time om bro untuk memproses joran ini. Kita memakan waktu yang cukup lama om bro ya, karena kita proses pelan-pelan om bro ya. Artinya kita benar-benar detail untuk mengerjakan ini. Nah, untuk hasil yang bisa dibilang sesuai keinginan om bro ya, keinginan rekan kita yang ada di Kalimantan. Seperti ini kelihatan om bro, bisa buat ngaca ini om bro. Saya sih julukinya ini joran robot om bro ya. Itu om bro ya, joran robot. Terus dia ingin konsepnya joran kemarin yang Daiwa IRT yang warna merahnya di konsep jadi black om bro ya, hitam seperti ini. Nah ini full coatingan om bro ya, full coat dari pangkal sini sampai top sectionnya kita full coat. Dan yang satu lagi ring om bro ya, ring dia menggunakan titanium torsite om bro. Nah ini ring paling tinggi di Fuji. Au. 25 ke 6 sampai top om bro ya. Dan ini top sectionnya om bro. Nah, ini kita meninggalkan bekas aslinya Daiwa IRT om bro ya, untuk join sectionnya. Dia X-Wrap om bro ya, X-Wrap dalam om bro ya. Nah seperti ini om bro tampilannya om bro. Jadi full titanium torsite. Kurang lebihnya seperti ini om bro ya. Untuk modifikasi
Daiwa RT 8-16 lip. Sudah jadi. Nah, ini kita kombinasi dengan karbon, Om Bro ya. Karbon untuk lock. Nah, terus ini kita cup-nya ini, cap-nya ini kita chrome juga, Om Bro ya. Sampai lip top. Ini, Om Bro ya. Dia tidak berubah, Om Bro ya, untuk bending. Nah, walaupun kita coat dari pangkal sini sampai ujung, dia tidak berubah. Masih untuk bendingan masih sama lah, Om Bro ya. Jadi kurang lebih seperti ini, Om Bro ya. Untuk proses kita di barang yang bisa dibilang tidak murah, Om Bro ya, karena dari segi Daiwa IRT-nya sendiri itu sudah lumayan, Om Bro ya, untuk kisaran harganya. Terus kita ganti reel seat, ganti ring, itu sudah bisa dibilang tidak murah, Om Bro ya, untuk bagian-bagian yang kita pasang seperti ring, reel seat, dan cup belakang, Om Bro ya. Kalau untuk blanknya, bawaannya, Om Bro ya, Daiwa IRT, tidak ada tambahan lain kecuali di coating, di color paint warna hitam ini, terus kita coating sampai top sectionnya, ya, Om Bro ya. Jadi kurang lebih seperti itu modifikasi kita untuk hari ini. Daiwa IRT kita rubah menjadi, ya kalau saya julukin, joran robot, Om Bro ya. Joran robot. Tenang, bling-bling seperti robot, saya bilang gampangannya, Om Bro ya. Oke, Om Bro, jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih telah mengikuti channel ini, Om Bro ya. Amat sangat terima kasih, karena dari Om Bro semua, channel ini sedikit demi sedikit berkembang, Om Bro ya, untuk kedepannya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, Om Bro. My appetite, don't leave me high and dry.